Yo 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 guys, kembali lagi bareng gua di channel Vians Gaming. Di video kali ini guys, saya akan bermain game baru lagi nih, yang dari perusahaannya tuh bernama Comptus. Itu perusahaan yang sudah terkenal banget itu untuk game-game apa gitu guys. Pokoknya game itu banyak sudah yang sudah terkenal. Dan ini saya akan bermain game Gears War Z. Ini rilisnya itu kemarin, karena saya kemarin itu tuh lagi bikin video juga, jadi nggak bisa sekaligus kemarin. Jadi hari ini baru saya bisa bikinkan video gameplaynya ya guys. Langsung aja kita masuk. Ini game guys, karakternya perempuan semua nih, kayak apa ya, Plant vs Zombie lah, hampir sama gamenya, tapi bedanya ini karakternya cewek semua dan memakai senjata guys. Wih, jadi guys, nah ini, oh sudah selesai tahap tutorialnya, kita next, oh kita skip aja, oke kita skip aja. Preparing for the table, the battle table. Oh ya guys, kayak Plant vs Zombie lah. Jadi kita harus mempertahankan apa ini, posisi kita. Jadi kayak ada batasannya tuh. Dan kita ini nggak sendiri guys, bisa ulti lagi tuh, bisa ulti guys. Oke, oke, oke. Ya lumayan lah untuk game grafiknya tuh, seperti ya bisa dibilang 3D lah, 3D ya, 3D animasi gimana gitu lah guys. Oke kita selesaikan lagi. Oke 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 kayaknya ini game guys cukup santai aja sih untuk kelas game ini, dan datanya tuh enggak tapi berat-berat banget lah untuk di download. Nanti guys saya akan tuliskan di deskripsi ya, link video link gamenya nanti saya akan tuliskan di deskripsi, dan sebesar berapa MB juga saya enggak tahu, jadi ya pokoknya saya semuanya saya tuliskan aja lah nanti di deskripsi ya, jadi lebih enak kalian bisa lihat sendiri. Ini kok bajunya kan anak-anak sekolahan gitu ya guys, kayak anime-anime gimana gitu. Oke, nah, jadi gini-gini mulu. Oke, sudah. Wih, level 2 guys, langsung gamenya itu kayak nggak ada lobbynya deh. Nah ini belum masuk lobby nih, soalnya kan kalau biasa game-game ini kan masuk lobby, ini nggak ada masuk lobby nih, langsung lanjut apa auto skill. Gamenya begini-begini aja guys, dan ini ya anak SMA guys, pakai senjata, ada yang pakai SMG, ada yang sniper, ada yang shotgun, ada yang pistol, macam-macam gitu kan. Bos, dan untuk ini game guys, saya nggak tahu offline atau online, jadi saya kurang tahu, tapi sih ini kayaknya online guys, walaupun gamenya modelnya begini. Oke. Kok gini-gini mulu sih dari tadi, bosen guys.
Oh, bisa guys, kita bisa ke lobby nih. Lobby, aduh, kenapa itu? Kenapa itu? Aduh. Wis, ini untuk senjata-senjatanya bisa dibeli. Itu belinya pakai gold nih guys, lumayan murah. Level 3 ada pistol tuh, ada automatic rifle, macam-macam tinggal pilih. Ini biasalah game-game isi cash. Habis itu, ini game guys online ya. Oke, ke mana ini? Masih mode buat settingnya kita aktifin aja atau enggak yang enggak usah. Oke. Ada aja ngomong guys. Enggak ngerti dia ngomong apa. Koleksi aja, oke. Wow. Wow. Ya, bagi kalian yang pecinta-pencinta loli-loli ya, download aja guys. Cocok banget nih. Oke. Cek messenger. Oke. Koleksi kita dapat 200 diamond. Diamond yang ini yang biasa. Oke, zonanya ini ada banyak nih guys. Sampai lantai 90, 50, 500, 600. Buset. Nah ini baru lantai 22. Ntar dulu guys, kita beli dulu yang GG lah. Ini kan prabayar semua, berarti kita belinya yang di black market. Summon. Ih, cantik gak guys? Summon. Gacha guys! Ternyata kira aku apa guys, gacha. Astaga, ini game. Kita beli ini deh, beli nah. Paling mahal. Oke. Kita beli paling mahal apalagi dah. Habis itu gimana nih masang senjatanya? Masang senjatanya di mana, cuy? Mana nih? Kita balik dulu deh. Saya masih bingung nih untuk gamenya. Ini kita ganti nama dulu. Kalau kalian guys mau main game santai, ini santai banget guys. Tinggal auto dan terus-terusan. Tadi gimana sih? Mau ganti senjatanya? Yang mana nih? Wih, naik bis guys. Oke, lanjut. Kamu oke. Bisa jadi saya guys tuh, dia ngamuk-ngamuk guys. Ya lumayan seru lah, lumayan seru lah ini game. Set pelurunya habis, reload ke belakang dulu guys. Astaga, ini game macam apa coba? Oke. Aduh, dindingnya hancur guys. Aduh. Oh, selesai. Kita return dulu. Saya ini, baru selesai guys. Oke. Oke, sudah.
Ini isi cash pulang. Wooden. Nah, tadi kita udah beli senjata, kita ganti yang pakai shotgun ini nah. Nah, kita ganti equipmentnya, diganti yang ini guys. Wih, ganteng jiwa. Untuk armor level 8, special gunnya level 8 juga, jadi ada batasan levelnya nih, harus dibuka. Ada bad gunnya juga guys, pangkat guys, GG jiwa ini game. Oke, ini hadiah-hadiahnya guys, lumayan banyak nih. Saya tadi udah selesai separoh ini deh, dapat apa tuh. Nah, jadi kita ambil aja dulu yang ini. Oke, lumayan 10. Habis itu messenger, nggak tahu nih guys ngomongnya sama siapa ini. Ini kita ambil aja, lumayan lah 50. Nah, lumayan. Oke, wis kita bisa gacha yang ini guys. Wis dapat siapa ini namanya? Darty M3. Wis upgrade limited. Get student. Nah, kita yang ini lagi deh, coba. Aduh, burik guys. Kenapa itu ada kumisnya guys? Tentut dong. Aduh, burik tadi tuh guys. Nah, student ini kita pakaikan ini aja guys. SSD yang tadi itu, yang mana di SG nya kita kembalikan. Mana nih, ini kah lain? Yang mana nih, ini nah. Nah, ini guys, wah lumayan lah. Oke, habis itu saja zombie. Oke, koleksi aja. Habis itu ini ada school juga guys. Habis, bisa naikkan title-titlenya nih sesuai poin-poinnya, harus dikumpulkan dengan cara ngorbanin hero. Habis itu kita bisa menyesuaikan juga nih ke apa senjatanya, kita mau yang gimana, tinggal kita menyesuaikan aja. Dan dia juga punya skill masing-masing. Oke, gun itu senjatanya, aksesoris baru punya kacamata. Oke guys, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka langsung aja di like, kalau nggak suka langsung aja di dislike. Dan jangan lupa juga ya untuk share, comment, and subscribe ya guys. Thank you.